Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, bertemu kita lagi dalam Sri Al-Azhar E-Classroom. Baiklah murid-murid, bersama-sama dengan Ustaz lagi pada hari ini untuk subjek yang seterusnya, iaitu subjek Art and Craft. Ya, dah bersedia untuk berkarya bersama Ustaz? Baiklah, mari kita mulakan. Baiklah murid-murid, jika pada minggu sebelum ini Ustaz telah mengenalkan kepada kamu semua beberapa teknik seperti teknik guntingan dan lipatan, dan sebelum itu juga kita ada belajar teknik anyaman, dan pada minggu ini Ustaz ingin memperkenalkan kepada kamu semua teknik yang terbaru untuk subjek art and craft, iaitu teknik gosokan. Apa itu teknik gosokan dan bagaimana cara untuk melakukannya? Mesti seronok kan? Di sini Ustaz sertakan beberapa contoh karya ataupun hasil yang dibuat oleh Ustaz sendiri melalui teknik gosokan. Ini adalah contoh teknik gosokan. Cantik kan murid-murid? Nak buat tak? Jom kita buat sama-sama. Senang je murid-murid. Di sini Ustaz ingin memberitahu kepada murid-murid semua apakah alatan yang diperlukan untuk membuat teknik gosokan ini. Kita ada dua bahan saja, iaitu crayon, dan kalau kamu tak ada crayon, kamu boleh gunakan color pencil, dan satu lagi bahan ialah kamu perlukan kertas lukisan ataupun kertas A4. Mudah je kan murid-murid? Baik, mari kita mulakan. Baiklah murid-murid, untuk langkah yang pertama, kita akan bagikan kertas A4 ini kepada 6 bahagian. Selepas itu, kita buat garisan untuk keenam-enam bahagian tersebut. Seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima dan enam. Baiklah murid-murid, untuk membuat teknik gosokan ini, kita perlu memilih barang atau bahan yang mempunyai tekstur seperti ini. Yang ada tekstur seperti ini. Seperti duit shilling ni, nampak kan? Jadi kita akan gosokkan dia menggunakan warna pada kertas A4 tersebut. Kertas yang berwarna putih tersebut. Seperti ini. Letakkan di bawah dan kita akan warnakan dia. Lihat murid-murid, untuk ruang yang pertama dah nak hampir siap. Okey, nampak tak? Ada pelbagai warna yang Ustaz gunakan untuk membuat teknik gosokan menggunakan duit shilling ini. Menarik kan? Okey, teruskan warna sehingga menutup ruang yang pertama. Okey, dah siap. Mari kita lihat hasil untuk kotak yang pertama. Seperti ini murid-murid. Cantik kan? Okey, mari kita cari pula
tekstur yang lebih menarik untuk kita warnakan dalam kotak yang kedua. Baiklah murid-murid, untuk kotak yang kedua, Ustaz memilih tekstur seperti ini pada tapis makanan. Dia ada lubang-lubang seperti ini kan? Mari kita lihat hasil yang terjadi apabila kita menggunakan teknik gosokan pada tapis makanan ini. Jom kita lihat. Baiklah, kita dah nak hampir siap untuk kotak yang kedua. Okey, lihat di sini murid-murid. Hasil yang terjadi apabila kita menggunakan teknik gosokan pada tapis makanan. Cantik kan? Mari kita cari tekstur yang lain pula. Untuk kotak yang ketiga pula, Ustaz pilih tekstur seperti ini pada almari baju tersebut. Kita lihat apa corak yang akan terhasil dari teknik gosokan ini. Okey, kita letak kertas seperti ini. Pegang kuat-kuat dan mari kita warnakan. Ya, kita lihat apa hasil yang akan terjadi ya murid-murid. Okey, dah siap. Wah, cantik kan? Ada line-line macam ni. Wah, menariknya. Okey, kamu juga boleh cari apa tekstur yang menarik di sekitar bilik tidur, di ruang tamu ataupun di dapur. Boleh cari kan? Baiklah murid-murid, untuk kotak yang keempat pula, Ustaz memilih bakul. Lihat kan, ada sedikit corak dan tekstur yang menarik pada bakul ini. Okey, mari kita apply teknik gosokan pada bakul yang Ustaz pilih ni. Kita lihat apa yang akan berlaku murid-murid. Okey, pegang kuat-kuat dan cuba warnakan dengan sekata seperti ini. Okey, dah siap. Inilah corak yang keempat yang Ustaz pilih untuk teknik gosokan. Ada dua sahaja lagi kotak yang belum diwarnakan. Jom sama-sama ikut Ustaz cari apa lagi barang-barang ataupun yang sesuai digunakan untuk membuat teknik gosokan ini. Jom kita cari sama-sama. Murid-murid, untuk tekstur yang kelima, Ustaz pilih playmat. Ini adalah playmat dan ada sedikit tekstur pada permukaan playmat tersebut. Jadi mari kita lihat apakah corak yang akan terhasil. Cantik.
Okey, teruskan warna sehingga penuh ruang yang kelima ini. Baik, siap. Mari kita lihat hasilnya. Ha, ini adalah corak yang terhasil dari playmat ini. Ha, cantik kan murid-murid? Wah, menarik. Baiklah murid-murid, kita dah sampai ke kotak yang terakhir. Ustaz nak cari satu je lagi corak untuk melengkapkan teknik gosokan Ustaz pada hari ini. Okey, dan alatan yang terakhir Ustaz pilih adalah plate ataupun pengalas laptop ini. Okey, kalau kamu lihat di pengalas ini ada tekstur tau, ada bulat-bulat-bulat macam ni. Jadi mari kita lihat apakah coraknya yang akan terhasil apabila Ustaz melakukan teknik gosokan pada kertas ini. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah nak hampir siap untuk kotak yang keenam. Okey, alhamdulillah dah selesai. Mari kita lihat. Ha, nampak tak ada corak yang terhasil dari teknik gosokan yang Ustaz buat pada permukaan pengalas laptop ini. Cantiklah murid-murid. Wow. Perlu Ustaz nak siapkan tugasan kita pada hari ini sebab Ustaz kena pergi mencari macam-macam benda untuk mencari tekstur yang sesuai diwarnakan di atas kertas ini. Okey, jadi mari kita lihat hasil yang terjadi dari aktiviti yang kita lakukan pada hari ini. Dah bersedia murid-murid? Let's count together 1 until 3. 1, 2, 3. Tada! Inilah hasil yang terjadi dari hasil teknik gosokan yang Ustaz buat sebentar tadi. Ha, kalau kamu lihat, teknik yang pertama Ustaz menggunakan duit shilling. Okey, yang ni Ustaz gunakan duit shilling. Yang kedua ini, corak yang bulat kecil-kecil ni, Ustaz menggunakan tapis makanan. Yang ketiga pula, Ustaz menggunakan, ha, ingat lagi tak? Ya, Ustaz menggunakan rak baju. Ha, dekat situ ada sedikit tekstur yang menarik seperti ini dan Ustaz gunakan teknik gosokan. Yang keempat pula pada bakul. Ha, bakul buah-buahan. Yang kelima yang berwarna hitam ini Ustaz menggunakan playmat. Dan yang terakhir yang warna orange ni Ustaz menggunakan pelapik laptop. Ha, dia menghasilkan 6 corak yang berbeza dan menarik. Ha, kamu juga boleh buat sama macam Ustaz. Okey? Baiklah murid-murid, itu sahaja tugasan art and craft kita pada hari ini. Kamu boleh mula mencuba untuk mencari apa juga alatan yang mempunyai tekstur yang sangat menarik ataupun corak yang menarik untuk kamu lakukan teknik gosokan. Setelah siap tugasan dan setelah siap kamu warnakan keenam-enam tekstur tersebut, jangan lupa hantarkan gambar yang menarik pada Ustaz, okey? Sehingga berjumpa lagi murid-murid untuk e-classroom yang akan datang. Selamat mencuba. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.